Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, memasuki bulan Oktober di akhir tahun ini banyak banget. Nah, katanya Bluebird bakalan cuci gudang, kasih harga-harga terbaik, bahkan mobil mewah di tempat lain yang harganya bisa 400-500 jutaan, di sini hanya 200 jutaan aja ya. Benar. Siap, bukan cuma itu, bahkan mobil yang lebih murah, mobil di bawah 100 juta pun ada, nanti di Prius Limo juga teman-teman. Kita akan bahas semuanya dan sekarang kita ditemani oleh pengelola showroom ataupun bagian marketingnya. Ketemu lagi bareng Mbak Mutia. Halo Mbak. Halo. Luar biasa sibuk banget nih. Ini nggak salah. Nah kurang lebih kita udah satu bulanan nggak bikin video bareng ya. Nah di video kali ini kita kasih promo yang lebih baik dong. Harusnya. Harusnya, mau beli cash, beli kredit, tukar tambah, bisa ya. Tukar tambah nggak bisa. Oh iya, tukar tambah nggak bisa. Kayak sama kredit aja ya. Kayak sama kredit aja teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum tahu alamat lengkap dari showroomnya di mana ini Mbak Mutia? Ini tepatnya di Jalan Raya, ini di Jalan Ciputat Raya nomor 123 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pool Bluebird Tanah Kusir, jangan salah. Oke, nah pusatnya produksi mobil Mercy ya. Bener. Jadi di Indonesia itu Bluebird produksinya di sini teman-teman. Pastinya harganya paling murah, unitnya pun unit-unit terbaik ya. Benar, pasti. Berarti lengkap di sini ya? Lengkap. Oke. Untuk mobil-mobil yang memang kita udah beroperasional 5 tahun kurang lebih, jadi nanti kita jual gitu. Jadi banyak banget yang nanya nih Om. Betul. Ini kenapa sih Mercy-Mercy dijual? Apa memang bekas banjir? Apa memang bekas tabrakan? Atau memang udah nggak layak dijual gitu kan? Nggak kayak gitu sebenarnya, karena untuk mobil Bluebird sendiri itu memang kita ada permajaan setiap 5 tahun sekali gitu. Betul. Makanya mobil yang kita jual ini, mobil walaupun harganya jauh banget sama harga di luar sana, tapi untuk kualitasnya nggak usah diragukan. Dipastikan layak pakai, service record juga, dan kondisinya teman-teman udah di tune up segala macam ya. Pasti. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kalau teman-teman ingin tahu, Mbak Mutia juga ada sosial media ya. Ada. Ada di mana aja tuh, oh, Mbak Mutia? Oh iya, lupa ya. Kita ada di One Mute Auto. Jadi nanti boleh cek di situ, ada mobil-mobil memang ada yang tadi kita bahas ya Om, tadi ada limo ya. Betul. Ada limo juga di situ dan ada juga Mercy di situ, nanti boleh cek di situ. Oke, itu di YouTube-nya ya. Ya. Ataupun teman-teman bisa telepon dan WA, nomor teleponnya berapa tuh Mbak Mutia? Di 0813-813-5887. Oke, bocoran aja sedikit, untuk limo itu harga cash-nya sekarang mulai dari berapa? Untuk limo sekitar 70 jutaan juga udah bisa kok. 70 jutaan. Karena harga kesini tuh bukannya malah makin turun makin naik, bener nggak? Kalau tempat-tempat yang lain. Kalau kita tuh naiknya nggak usah jauh-jauh, tapi tetap dengan mobil yang berkualitas dan bagus banget. Mantap teman-teman, dan stoknya sangat terbatas banget. Yang mau kredit seluruh Indonesia juga bisa dibantu, bisa ya. Bisa bantu. Katanya DP minim ataupun angsuran di 1 jutaan juga bisa ya. Bisa. Tapi di video kali ini kita akan lebih ngebahas ke sebelah sana, boleh Mbak? Ya. Ini sangat worth it banget teman-teman. Jadi mobil semewah ini yang biasa dipakai oleh pejabat menteri, kemudian oleh direktur-direktur perusahaan. Beda lah ya kalau yang namanya mobil mewah, mobil Mercy, mobil Eropa, itu pasti kalangan tertentu yang punya mobil yang kayak gini. Bener banget gitu. Teman-teman, soal kenyamanan, fitur safety gak kalah ya. Gak kalah. Tapi harganya bakalan dikasih abis-abisan nih teman-teman. Ya, nah kita bahas mobilnya dulu Mbak. Ini Mercy tahun berapa Mbak? Ini tahun 2013. Nah, kebetulan kita masih ada stok yang 2012 kayak gini juga nih, persis, Om. Persis ya? Persis sama. Jadi, okay, kan kita memang produksi untuk yang E200 saja ini ada dua ya. Betul. 2012 sama yang 2013. Okay. Nah, kemarin kita cek, kita masih ada nih stok yang 2012. Jadi, yang kemarin nego-nego di 2013, kita masukin ke 2012 dan pasti masuk harganya. Harga lebih murah? Pasti harga lebih murah. Beda berapa kurang lebihnya? Beda kurang lebih bisa, harga bisa 10 jutaan. Beda sih. 10 jutaan ya. Nanti harga cashnya kita bahas di akhir video teman-teman. Nah ini mengenai mesin berapa cc sih kalau Mercy itu? Ini 1.8 sudah semuanya. Walaupun ini yang belum facelift, nanti kita coba lihat yang lebih terbaru, tapi untuk cc kita sama sebenarnya. 1.800. Jadi ya, meskipun mobil ini terkenal tenaganya enak, kenyamanannya juga mantap, tapi masih irit bahan bakar ya? Irit banget, jadi jangan ditanya, ini mobilnya irit nggak nih? Takutnya Mercy nggak irit, takut dibawa keluar kota, habis atau segala macam. Nggak sama sekali, kalau nggak irit nggak mungkin kita pakai. Nah ini, bener jadi perusahaan banget. Bluebird pun kan dipakai buat transportasi ya. Perawatannya ini setiap 6 bulan kalau saya nggak salah ya. Nah pastinya mereka memikirkan kendaraan itu yang pertama durable ya. Pastinya durable, nggak mudah rusak teman-teman. Spare partnya juga lebih terjangkau ya. Benar, gampang. Betul, dan untuk dipakai komuter tiap hari pastinya masih irit juga teman-teman. Bener. Nah kalau mau upgrade gimana Mbak? Bisa nggak?
Untuk upgrade juga bisa. Tadi kita bicara spare part dulu nih, Om. Hmm. Untuk spare part beberapa daerah yang mereka tuh takut banget, sebenarnya mereka tuh udah suka banget sama mobil ini. Oke. Okay. Tapi takut terkendala dengan mereka memang tempat yang memang agak jauh ke kota. Betul. Yang mereka susah banget dapat spare part untuk mobilnya. Betul. Nah, itu sebenarnya kita kasih solusi butuh seperti apa spare partnya, nanti kita bantu cari di sini. Dikirim dari Jakarta untuk ke sana. Jadi jangan takut untuk yang di daerah-daerah yang memang showroom Mercy-nya belum banyak. Oke. Okay. Itu mereka khawatir di situ, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bantu untuk yang penting komunikasi aja, butuh di mananya, butuh spare part seperti apa, nanti kita kirim. Siap. Jadi after sales-nya gitu. Juga ada juga di sini ya. Dan selain dari sana juga sebenarnya di beberapa marketplace udah banyak juga sih. Udah banyak, juga. Teman-teman tinggal udah buka. Udah susah ya. Sekarang udah zamannya modern, buka aja di aplikasi butuhnya apa semuanya ada di sana ya. Benar. Oke, kita bahas mobilnya dulu, Mbak. Okay. Kilometer rata-rata berapa? Kilometer untuk yang ini itu di angka 200 ribuan. Beda sama yang nanti ke sebelah, itu di angka 100 ribuan. Lebih kecil kilometernya. Lebih kecil. Kenapa? Ya? Banyak juga yang nanya, ini pasti mobilnya lebih banyak rusaknya karena mungkin kilometernya lebih tinggi. Betul. Enggak gitu sebenarnya, karena pemakaiannya ini lebih lama dibanding yang itu. Betul. Karena itu kemarin kepotong pandemi kan. Kepotong pandemi ya? 2 tahun, 3 tahunan, mungkin jarang muter juga ya. Benar. Siap. Tapi yang jelas di sini periode servisnya itu teratur ya. Pasti. Oke, dokumen gimana? Lengkap semua juga dokumen. Sebenarnya untuk plat-plat yang di sini itu kan memang banyaknya platnya memang belum jadi. Kenapa? Karena memang kita dikejar proses. Sama pembelian yang memang lumayan agak banyak. Makasih banget yang udah banyak beli, yang sering nonton channel Om Andre. Betul. Itu udah banyak banget yang ngambil di sini. Akhirnya kita memang terkendala di proses penghitamannya. Tapi nggak usah khawatir. Mobil-mobil yang keluar dari sini itu sudah hitam nantinya. Itu gitu. Teman-teman. Jadi pastiin ketika teman-teman pas pelunasan, pertama mobilnya udah sesuai dengan harapan, karena kalau teman-teman ada kekurangan-kekurangan nanti langsung diservis ya. Ya, jadi nanti mobilnya sebelum dibawa keluar itu nanti kita maksimalkan nih ya. Oke. Okay. Karena apa? Karena mobil yang sudah keluar tidak bisa balik lagi ke sini, Om. Betul. Nih. Gitu. Jadi memang kita kasih kebebasan mereka untuk komplain apapun nah, mobilnya. Itu. Sebelum mobil itu keluar. Sebelum dibawa keluar. Jadi teman-teman bisa test drive dulu. Misalkan Mbak Mutia nih remnya agak kurang nyaman. Yeah. Ataupun partikel-partikel apapun. Kalau misalkan ada komplainan nanti perbaiki ya. Benar. Kemudian pastiin nanti pas keluar di sini STNK, BPKB semuanya udah ready kan ya. Gak ada istilah nunggu-nunggu ya. Kalau untuk BPKB kita harus cek dulu karena tadi terkendala yang sistem penghitaman tadi ya. Okay. Gitu, proses penghitaman. Tapi harusnya untuk STNK sama penghitamannya harusnya sudah siap. Jangan kasih lama ya. Gak usah lama-lama. Siap. Jadi unit bawa pulang, dokumennya pun bawa pulang ya. Ya. Benar. Termasuk mau upgrade juga bisa dibantu upgrade ya. Upgrade juga bisa kan, beberapa kali kita juga coba upgrade untuk mobil Mercy ya. Okay. Jadi kan kita biasa upgrade mobil limo ya nih. Betul. Om. Nah ternyata mobil Mercy nggak mau kalah, jadi dia juga bisa upgrade. Untuk upgrade-nya pun, lu punya yang foto upgrade ya? Jadi untuk upgrade-nya pun, oke. Okay. Jadi untuk upgrade-nya pun kita bisa di sini kayak dari depannya aja tuh udah terlihat dari grill. Dari grill bisa. Dari grill aja udah kelihatan bisa banget. Oke. Okay. Belum dari dalam kita juga bisa ganti untuk joknya, TV-nya, bahkan head unit-nya. Head unit-nya bisa seperti Mercy paling baru ya. Bener banget, TV sama kamera belakang kita bisa pakai kaca film juga. Betul. Karpet apapun sebenarnya kita bisa. Lengkap teman-teman. Velg yang kayak gitu-gitu udah pasti bisa lah ya. Gitu. Itu gampang sih sebenernya. Pokoknya terima beres teman-teman. Ini harga berapa? 200 berapa? 2013 220. Berarti 2012 hanya 210. Harusnya ya, makanya siapa cepat karena unit yang 2012 itu nggak banyak. Cepat-cepatan aja teman-teman. Masih 200 jutaan kecil bawa pulang ya. Yang mau kredit bisa. Bisa dong. Oke. Okay. Special forecast saya kasih diskon ya. Special forecast. Jadi kalau yang kredit jangan tanya harganya ya itu. Tapi kalau cash boleh telepon saya, boleh nego langsung. Oh, bisa dinego? Bisa. Waduh. Yang cash. Yang harga cash teman-teman dari 220 juta bisa kurang ya. Benar. Dan ini info juga nih, Om. Karena unitnya udah nggak banyak, jadi memang kita sebisa mungkin memang dilepas di akhir tahun ini sebanyak-banyaknya. Jadi siapa yang berani nego, betul, kita kasih unit yang terbagus. Karena tadi sempat ngobrol, se-Indonesia unitnya kurang dari 100 unit ya. Benar. Jadi bayangin aja kurang dari 100 untuk se-Indonesia. Pastinya cepat laris juga ya. Benar. Okay. Kapan lagi beli Mercy harganya? 200 jutaan. 200 juta. Seharga apa ya, city car second teman-teman. Oke, selain yang 2013, kalau yang ingin lebih baru, ingin lebih modern, bisa ambil 2016. Yes. Tampilannya jauh lebih mewah, teman-teman. Beda dong, udah pasti ya. Bedanya apa aja? Dari depan ya?
Nah, kalau tadi kita ada pengeluaran produksi 2012-2013 nih Om. Untuk yang ini kita juga ada 2015 sama 2016 dan ada itu dua. Ready juga. Ready, oke. Okay. Ready juga. Jadi untuk yang 2015-2016 sama kayak yang tadi tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perbedaan sama sekali. Betul. Jadi hanya di tahun pembuatannya aja bedanya. Oke. Okay. Warna so, sama hitam semua warna ya. Warna sama semua. Nah, untuk warna banyak banget juga yang request warna putih atau warna silver. Sebenarnya kita bisa bantu untuk perubahan warna atau surat-surat segala macam, tapi pada intinya beli dulu mobilnya. Nah, itu. Sudah dibeli, sudah dibayar lunas, baru kita bantu untuk perubahan warnanya. Siap. Gitu. Nanti untuk biaya perubahan warnanya berapa, tinggal japri aja ya, kali ya. Bener. Oke, yang ini kilometer lebih kecil ya? Ini kilometer lebih kecil. Hmm? Dia rata-rata di bawah 200 ribu semua. Di bawah 200 ribu ya, semua, berarti masih kepala 100 ribuan ya? 100 ribuan. Siap. Dan kilometer di sini apa adanya ya? Apa adanya, jadi nggak dirubah sama sekali. Betul, karena record dari servisnya pun di sini jelas ya. Ada buktinya juga teman-teman. Nah, mengenai harga, berapa harganya kalau yang untuk yang 2015 ini di angka 375, 2016 390 seperti biasa special forecast masih bisa diskon. Harga cash nego sampai jadi teman-teman. Untuk dokumen pastinya udah plat hitam juga ya. Udah plat hitam ya. Juga sama. Dan semua. Pajak panjang semua ya. Pajak rata-rata panjang tapi macam-macam sih nih Om. Jadi ada yang kayak gini nih bulan April tahun depan yang pasti pajak hidup ya yang pasti kan ya, lumayan betul. Harga pajaknya kan betul. Gitu jadinya nggak mungkin lah kita kasih pajak yang mati ya. Ya kan betul karena untuk pengirimannya pun teman-teman bisa pakai jasa driver dari sini. Bener, bisa ekspedisi pun bisa ya bahkan towing juga bisa ya bisa towing atau mau sama saya langsung juga boleh. Nah sama Mbak Mutia langsung Jabodetabek boleh teman-teman free. Jabodetabek kasih gratis teman-teman. Bahkan Mbak Mutia dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur udah pernah ngirim juga ya? Udah pernah ngirim juga. Oke, Kalimantan, Sumatera, Papua. So far, alhamdulillah aman ya, jadi nggak usah khawatir karena kita pakai ekspedisi yang udah berpengalaman dan memang udah biasa kita pakai. Siap, pastinya udah ada asuransinya juga, ya, pokoknya dengan segala resikonya mobil sampai dikirim ke rumah teman-teman ya? Iya, benar. Siap, apalagi nih promonya nih buat Mercy nih? Sebenarnya promonya hanya itu aja sih, tapi kita nggak tahu nih untuk 2 bulan ke depan promonya apa, harusnya lebih menarik. Jadi siapa cepat karena ini kan udah di akhir penghujung tahun. Tahun. Okay. Jadi untuk 2 bulan ke depan karena untuk mobil yang tidak banyak lagi, seharusnya kita juga kasih sesuatu yang berbeda karena tidak akan ada lagi harga Mercy yang benar-benar di bawah 500 juta selain di sini. Hanya 200 juta, lo bayangin aja. Teman-teman kalau penasaran bisa test drive dulu aja ya. Boleh, boleh banget. Tiap boleh hari banget. Buka ya? Tiap hari buka. Yang penting telepon, janjian, kita langsung bisa test. Nah, janjian dulu aja nanti ditemenin langsung sama Mbak Mutia. Bahkan kalau teman-teman yang tinggal di rumah daerah sini ataupun di kantor, test drive mau dianterin juga bisa ya? Bisa, bisa. Pokoknya japri aja semua urusan teman-teman bisa dibantu. Booking fee minimal berapa? Booking fee 10 juta boleh. 10 juta boleh ya. Dan itu dikirim ke rekening Bluebird langsung ya. Jadi pastinya aman, aman. Teman-teman. Oke, thank you banget Mbak Mutia. Oke, sama-sama. Nanti kawal teman-teman sampai proses pengiriman ya. Termasuk yang mau beli limo dengan boleh, yang harga beli limo juga kita ready. Jadi kalau memang yang untuk mau beli ini plus beli limo boleh banget. Enggak apa-apa teman-teman. Bahkan untuk unit-unit lainnya seperti Mobilio, Avanza ataupun lainnya nanti japri aja ya. Siapa tahu unitnya ready teman-teman. Oke, teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sehat, rezekinya lancar. Amin. Biar bisa beli mobil impiannya di sini ataupun dimanapun teman-teman berada ya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.